Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Nomor berapa ya? 27 ya? Sekarang sifat kudrah ya. Wa kudratun, dan sifat kudrah. Sifat kudrah ini sifat ketujuh ya, dari sifat 20. Wajib bagi Allah punya sifat kudrah. Kudrah itu apa? Al-quwatu wal-istita'ah. Kudrah adalah kuat dan mampu. Menurut bahasa maknanya kuat dan mampu. Tapi dalam istilah kudrah ini disebut sifatun azaliyah. Semua sifat Allah azaliyah, yang berdiri di zat Allah. Qa'imatun bidhati. Semua sifat Allah qa'imah bidhati. Sifat kudrah inilah yang dapat mewujudkan, menciptakan, dan meniadakan segala sesuatu yang mungkin. Mungkin ini maksudnya adalah ciptaan. Makhluk itu mungkin. Kita sudah terang awal-awal dulu. Allah itu ada. Tidak ada yang punya sifat ada kecuali Allah. Maka dari segi sifat ada ini, kita tidak ada. Lalu karena Allah ada, maka Allah mampu menciptakan, mengadakan ya. Menciptakan itu kan bahasa Arabnya khalqu ya. Sama maknanya dengan ijadu, mewujudkan kan. Menciptakan yaitu mewujudkan, maka berarti dia ada. Itu. Kalau dia tidak punya, dia tidak bisa memberi. Karena dia punya sifat ada, maka dia bisa mengadakan, menciptakan ada gitu. Bahkan bukan menciptakan ada, menciptakan kata ada juga. Itu maksudnya mungkin ya. Dengan sifat kudrah Allah, kudrah ini, maka Allah dapat mewujudkan dan meniadakan ya. Atau katakanlah dalam istilahnya, mewujudkan dan mengadamkan, meniadakan ya, yang mungkin. Karena kita ini adanya mungkin, tidak adanya mungkin. Maka kita tidak punya sifat apa-apa. Jangankan sifat sifat Adam tidak ada, sifat ada pun tidak punya. Atau sebaliknya, jangankan sifat ada, sifat tidak ada pun tidak punya kita ini. Kalau Allah wajib ada, nah dari segi ada, maka kita wajib tidak ada. Tetapi ketika kita ada, kita tidak wajib ada, tetapi mungkin ada ya? Mungkin ada dan mungkin tidak ada. Itu. Nah, kudrah ini adalah sifat yang azali, berdiri di zat Allah. Dan dengan sifat ini Allah dapat mewujudkan dan mengadamkan ya, si mungkin ini sesuai dengan iradahnya. Itu. Makanya wa qudratun wa iradatun. Allah kuasa dan mampu. Ya. Dan Allah berkehendak. Kemampuan Allah sesuai dengan kehendaknya ya. Nah makanya iradah dan kudrah ini keduanya tidak punya hubungan dengan mustahil. Tidak punya hubungan dengan kewajiban-kewajiban.
ada tekanan dari mana Allah? Mengingini sesuatu tidak ada. Ya. Karena mustahil itu sesuatu yang tidak dapat dipikir oleh akal, dilogikakan wujudnya, adanya, itu kan mustahil. Kita bilang mustahil itu karena adanya tidak kebayang. Jadi kalau akal itu udah gak mampu, mustahil. Akhirat bagi akal mustahil karena nggak bisa ya, mengecek sana itu. Seperti misalnya kita terbang ke langit, mustahil gitu, mustahil bagi kita. Gimana gitu? Nah baru kalau Allah tidak ada yang mustahil, karena Allah semuanya adalah jaiz, wajib. Semuanya wajib. Dan semuanya boleh Allah itu. Dalilnya dalam surah Yasin itu ayat 81, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ardh biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Bukankah yang menciptakan langit dan bumi biqadirin mampu untuk menciptakan yang serupa itu? Karena ya, karena dialah yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu juga dalil. Banyak dalilnya. Antara lain yang berkaitan dengan ciptaan tadi surat Yasin ayat 81 tadi. Awalaisa allazi khalaqas samawati wal ard biqadirin aya ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Ya. Nah kalau secara akal dalilnya, Allah lah yang menciptakan alam ini dengan penciptaan yang begitu kokoh. Ya. Berarti yang menciptakan itu punya kudrah, punya kemampuan dan punya kekuasaan dan punya kekuatan. Punya power. Ya. Kudrah itu power. Ya. Power. Punya power. Ya, punya power, power dan punya kuasa. Ya. Kalau tidak punya kudrah, nggak bisa bikin alam yang indah ini. Nah, itu dalil akalnya. Dan Allah punya sifat apa kudrah lawannya? Ajz, lemah. Lawannya kudrah, ajiz. Dan Allah mustahil punya sifat ajiz. Ya. Karena Allah qadir. Bahkan qadir. Qadir mampu. Qadir muampu. Gitu Allah kata kita. Mubalaghah. Sangat mampu. Wa qudratun iradatun, kudrah dan iradah. Kemudian iradatun ini sifat keenam. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrah. Ya, kemudian iradah sifat ke-8. Tadi kudrah sifat ke-7. Iradah sifat ke-8. Ya. Dan ini juga wajib bagi Allah punya sifat iradah, wajib akli maksudnya, bukannya siapa yang wajibin, bukan. Menurut akal ya kudu punya gitu. Allah kudu punya sifat kudrah lah, segini indahnya kan gitu menurut akal. Berarti
Allah punya keinginan. Kalau enggak punya keinginan, enggak jadi. Nah ini. Apa iradah itu? Iradah itu adalah artinya mutlakul qasdi. Itu iradah itu artinya. Ya. Iradah ini artinya mutlak al-qasdi. Ya. Mutlakul qasd itu mana iradah. Ya, makna bahasanya untuk Allah itu mutlakul qasdi. Jadi kehendaknya kehendak yang mutlak. Ya. Tidak ada yang punya hajat, yang tidak ada yang punya qasad, tidak ada yang punya kehendak di dunia ini, Allah saja. Makanya ketika Allah menciptakan alam semesta ini, kata Allah, iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika ia menghendaki sesuatu, sesuatu ini kan ciptaan. Asyai sama dengan al-kaun, alam semesta. Sama dengan al-khalqu, makhluk. Atau sama dengan al-kaun, alam, alam semesta, al-alam, sama. Asyai itu. Nah, Allah lah yang punya qasad, yang punya tujuan. Kehendakan tujuan. Dan mutlak. Tidak ada mutlak itu kan lawannya muqayyad. Muqayyad kan terikat. Ya. Orang tadinya memang enggak mau melakukan itu, kepepet mau. Tuh kan terikat dengan kepepet. Tadinya memang enggak mau melakukan itu, diomelin mula sama bini, mau. Muqayyad namanya. Kalau Allah mutlak. Ya, absolut. Jadi kehendak yang absolut. Jadi semua yang terjadi kehendaknya. Ya, kehendak. Bukan misalnya ada orang enggak ngapa-ngapa mati. Ya, oh itu udah kehendak Allah. Lah yang sakit sampai 5 tahun enggak emang kehendak Allah mati mah. Dia mau mati ini kena sakit. Kalau itu mah tuh kehendak Allah benar tuh. Gitu. Ya, tidak, semuanya adalah kehendak Allah. Tapi apakah ada Allah tidak berkehendak? Ada. Tapi Allah menyuruhnya. Nanti kita bedakan. Orang kafir itu kehendak Allah bukan. Nah, itu. Orang kalau maksiat kehendak Allah enggak. Ya. Maka iradah ini adalah maknanya mutlakul qasdi. Kalau artinya secara istilahi menurut ilmu akidah ya tak sama sifatun qadimatun azaliyatun al-zat begitu. Qaimah bizat sama semua. Sifat yang azali berdiri di atas zat. Dan iradah inilah yang mengkhususkan makhluknya si mungkin ini jadi begini, jadi begitu, jadi itu adalah iradahnya. Ya, si mungkin dikhususkan seperti ini sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan ilmu Allah gitu, dan tidak sesuai, itu adalah sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalilnya adalah inna rabbaka fa'alul lima yurid, surah Hud ayat 107.
Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Bahwa Tuhanmu lah yang dapat melakukan apa yang Ia kehendaki. Kalau kita mah banyak yang kita kehendaki enggak kesampaian. Ya. Dan yang kita kesampaian kagak kita kepengen kan? Gitu. Tapi Allah fa'al lima yurid. Ya. Nah, secara akal kalau Allah tidak punya sifat iradah, maka berarti Allah mukroh. Mukroh itu terpaksa. Ya tadi kayak tadi itu terpaksa lagi baik. Ya, sebenarnya gua agak kepengen gua. Gitu. Tapi ngapain lagi? Ini namanya mukroh. Nah, seperti istilahnya tidak ada rotan akar pun jadi, itu kan mukroh namanya. Itu kalau orang Arab bukan itu, tidak ada rotan akar pun jadi. Kalau orang Arab mukrohun akho kala batol katanya. Itu jadi istilah. Wah hebat banget, mukrohun akho kala batol. Mukrohun ya akhok akhu. Ya. La batol bukan pahlawan. Jadi ceritanya ada orang 7 bersaudara. Ini mula-mulanya pepatah ini, kalimat ini dijadikan pepatah. Ceritanya ada orang 7 bersaudara. Ya, punya 7 bersaudara. Yang bungsu ini pergi. Rupanya yang 6 saudaranya dirampok. Dibunuh sama perampok. Perampoknya banyak banget. Ada 20 kali perampoknya itu. Mati 7 orang saudaranya. Nah si bungsu ini pulang. Begitu pulang niat saudaranya pada mati. Buon. Histeris dia. Lalu ada orang yang ngerjain. Yang bunuh itu para penyamun. Noh. Sekarang lagi di gua, lagi pada tidur. Lu samperin aja, lu bunuh orang tidur. Wah, dengan dendam kusumat, ini zaman jahiliyah. Yang tinggi dia masuk ke gua, enggak tahu mah bukan tidur, lagi sedang seger-segernya. Tetapi udah kagok berontok. Dilawan mati semua. Ya mungkin karena udah pikir gue begini mati, begini begitu mati. Gue lawan, mati semua kalah. Nah orang di luar udah nungguin apa yang terjadi. Begitu, orang bayanginnya ya ini mayat dilemparin dari bocah. Begitu keluar malah dianya pisang. Wah udah bercocoran darah-darahnya. Gimana? Siapa ngerjain gue tadi? Gitu. Katanya tidur orang lagi sedang seger-segernya gitu. Nah orang pada tepuk tangan tuh, wah hebat hebat. Nah keluar kata-kata, kata dia mukrohun aho kala batol. Ya, temanmu ini terpaksa bukan pahlawan gitu. Jadi pepatah sekarang orang Arab tuh hebat banget loh, mukrohun aho kala batol, sama dengan artinya tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi begitu pepatah itu maknanya. Nah maka kalau Allah tidak wajib punya sifat iradah, berarti terpaksa. Kalau terpaksa, enggak ada alam ini. Ya, kalau terpaksa, ya tidak ada alam. Tetapi alam ini ada, maka berarti Allah bersifat iradah. Ya, bahkan bukan sekedar ada, kuat lagi, indah lagi. Nah kemudian di situ dikatakan wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman war ridha kama sabat
Jadi Allah punya sifat yang ketujuh kudrah, punya sifat yang kedelapan iradah. Iradah ini ghayarat amron. Ya, iradah ini berbeda ya dengan amr. Kehendak ini berbeda dengan perintah. Ya. Kehendak ini berbeda dengan perintah, maka jadi ada tiga. Yang pertama, ada yang Allah berkehendak tetapi tidak memerintah. Yang pertama berkehendak dan memerintah. Ya. Yang pertama ini kan wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman war ridha kama sabat. Nah, iradah ini itu berbeda dengan satu amr, dua ilmu, tiga ridha. Berbeda. Jadi ada tiga. Pertama, Allah yurid wa ya'mur. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, yurid wala ya'mur. Yang ketiga, ya'mur wala yurid. Yang pertama Allah yurid berkehendak dan juga ya'mur memerintah. Yang kedua yurid wala ya'mur. Yang ketiga ya'mur wala yurid. Yang bagusnya begini. Ini di atas. Ini ya'mur dulu. Ya'mur wala yurid baru yurid wala ya'mur. Allah memerintah, Allah berkehendak dan Allah memerintah. Contohnya apa? Seperti iman. Ya. Iman orang yang Allah ketahui bahwa dia beriman. Semuanya dalam pengetahuan Allah. Jadi iman yang Allah ketahui bahwa orang itu beriman. Berarti Allah yurid orang itu beriman, wa ya'mur dan memerintahkan orang itu beriman. Ya, karena Allah mengatakan ya ayyuhallazina ya ayyuhan nas ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuh ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, ini kan memerintahkan Allah. Itu. Dan yang kedua, yurid ya'mur wa la yurid. Allah merintah. Kalau iman mah disuruh. Wala yurid dan Allah tidak berkehendak. Seperti imannya orang yang Allah tahu bahwa dia tidak beriman. Nah, berarti tidak beriman ini kehendak Allah. Iman perintah Allah. Ya. Allah tahu bahwa dia la yu'minun, tidak beriman. Ya. Nah, maka Allah merintah beriman tetapi Allah tidak berkehendak dia beriman. Ini siapa? Kafir. Kalau dia tadi yang pertama orang mukmin. Yang pertama yurid wa ya'mur mukmin. Orang yang beriman. Ya. Dan Allah mengetahui dia beriman. Maka
Allah berkehendak kepada dia. Ya. Allah berkehendak kepada dia. Dia beriman. Ya. Dan juga Allah perintahkan dia beriman. Yang kedua, Allah perintahkan beriman. Tetapi Allah tidak berkehendak dia beriman. Maka tidak beriman. Ya. Allah berkehendak dia beriman, tetapi Allah tidak memerintahkan dia beriman. Iya, ya'mur wala yurid. Gitu. Allah memerintahkan beriman, tetapi Allah tidak berkehendak. Nah, Allah tidak berkehendak dia beriman, tetapi Allah perintahkan. Seperti a'angzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah tahu kan bahwa dia tidak beriman. Ya. Nabi mencoba untuk memperingati, sudahlah. Gitu. Enggak usah capek-capek, udah gua turunin rasulnya, udah gua kasih tahu. Ya, udah banyak contoh-contoh nabi, ternyata ini secara logiknya. Ya, secara logiknya. Secara akalnya, logikanya. Bahwa Allah memerintahkan beriman, tetapi Allah tidak menghendaki dia beriman. Dan yang ketiga, yuridu. Ya. Yuridu. Terbalik ya. Terbalik. Yang ini nih, yuridu wala ya'mur ini kufur. Maaf. Yuridu wala ya'mur ini kufur. Ya. Supaya enggak rancu begini. Benar kayak tadi. Maaf ya. Allah yurid tapi tidak ya'mur. Nah, nih. Ini mukmin nih. Ini orang mukmin dah. Ini orang kafir. Ya. Orang kafir ini tidak ada perintah untuk beriman. Ya. Dan orang kafir ini adalah atas kehendak Allah. Tadi a'angzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah berkehendak dia kafir dan tidak memerintahkan dia beriman. Gitu. Nah, maka dia kafir. Ya. Jadi orang kafir yang sudah jadi kafir, maksudnya orang kafir yang sudah jadi kafir ini adalah dalam pengetahuan Allah kalau dia tidak beriman itu, tetapi Allah tidak memerintahkan dia beriman. Makanya iblis dulu pernah ditanya, kenapa kamu diperintah Allah suruh sujud kepada Adam tidak mau? Gitu. Iblis jawabnya, kenapa tanya saya? Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini melainkan dengan perintah Allah. Gitu. Dan atas kehendaknya. Allah memerintahkan saya suruh sujud, tetapi Allah tidak menghendaki saya sujud. Lah kagak sujud, masa kalau biar saya sujud-sujudin Allahnya tidak menghendaki. Nah, ini namanya merintah tidak menghendaki. Kalau ini kan menghendaki tidak memerintah. Ini kafir yang wakek, kafir yang memang sudah kafir. Lahir kafir. Sudah enggak diperintah lagi. Memang ini kehendak Allah ya, dia sebagai orang kafir. Nah, yang ketiga baru ya'mur wala yurid. Nah, ini baru yang ketiga ini ya'mur wala yurid. Allah perintah beriman. Kalau ini maka enggak diperintah beriman, orang kafir. Ya. Kalau ini diperintah untuk beriman tetapi tidak diingini oleh Allah untuk beriman. Ya. Kalau tadi mah ini, Allah ingini dia kafir dan tidak diperintah beriman.
Kalau ini memang Allah ingini iman dan Allah perintah beriman, ini mukmin. Kalau ini Allah ingini kafir dan tidak diperintah beriman. Nah, ada yang diperintah. Tetapi ya, tidak Allah ingini. Ya. Seperti misalnya kafir harbi itu, kafir waqe. Udah enggak bisa. Aang zartahum am lam tungzirhum la yuminu. Ente peringetin kagak bakal beriman. Memang Allah la yurid wa la ya'mur. Udah jangan diperingetin. Ini al-kafirul waqa. Nah, kalau yang ketiga ini seperti imannya orang yang Allah tahu ya, bahwa dia ini tidak beriman. Ya. Termasuk yang kedua, termasuk yurid wa la ya'mur, termasuk orang maksiat. Setiap orang maksiat Allah kehendaki, tetapi Allah tidak perintah maksiat itu. Apakah Allah nyuruh maksiat? Ya wahai orang yang beriman, maksiatlah, kan tidak diperintah. Dia maksiat, Allah kehendaki. Itu juga sama. Ini yang sudah terjadi maksiat, yang sudah terjadi. Ya, kita jangan, oh berarti saya kehendak Allah ya, nggak apa-apa dah maksiat. Ya. Jangan-jangan kita termasuk diperintah taat tetapi tidak Allah kehendaki. Gitu. Lebih baik Allah kehendaki kita, ya. Allah kehendaki kita tetapi tidak diperintah. Maksiat kan tidak diperintah, tapi Allah kehendaki. Makanya kata Imam Al-Haddad begini. Kalau kamu berada dalam maksiat, kamu jangan mikir ke sebelumnya. Ya, mikirlah ke sesudahnya. Karena ke sesudahnya apa? Balasannya azab. Kalau ke sebelumnya iradatuh, keinginannya. Ya. Karena tadi iradah itu tidak ada sesuatu yang terjadi melainkan kehendak Allah. Ya, mutlak kehendak Allah itu mutlak. Artinya kalau Allah tidak berkehendak dan berkehendak mutlak. Mutlakul iradah itu Allah berkehendak, Allah tidak berkehendak itu urusan Allah. Tidak terikat. Kenapa Allah berkehendak? Oh, karena karena hambanya mendesak banget. Jadi tidak. Ya. Kenapa Allah tidak berkehendak? Ya Allah tidak suka dengan dia. Tidak. Mutlakul irada. Nah, adapun yang ketiga ini, ya, orang yang Allah ketahui bahwa dia diperintah beriman, orang yang diperintah beriman tetapi Allah ketahui bahwa dia tidak beriman. Artinya Allah tidak menghendaki dia beriman. Seperti orang kafir zimmi yang ada di dalam lingkungan Islam, suruh peringatin aja tapi tetap Allah tidak kehendak. Ya. Bukankah iblis Allah suruh? Ya, sujudu li Adam. Fasajadu illa iblis. Allah tidak berkehendak. Nah, itu tadi. Makanya iblis ketika ditanya, kamu ini sangat durhaka sekali dan sangat melawan sekali kepada Allah. Bagaimana melawannya? Dia maha agung dan maha luhur, tidak mungkin ada yang dapat melawannya. Kamu ketika diperintah oleh Allah untuk sujud, kenapa tidak sujud? Maka iblis menjawab, kenapa tanya saya? Tanya Allah. Huwa ya'mur walakin huwa la yurid, katanya gitu. Dia yang nyuruh tapi dia enggak menghendaki. Bagaimana gua bisa sujud? Nah, ini iblis. Ya. Sama dengan kehendak dan ridho, berbeda.
Kudrat wa kudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama sabat. Allah punya sifat iradah. Iradah ini berbeda dengan amr, ilmu dan ridha. Sama dengan ilmu juga gitu. Ya. Ada Allah tidak kehendaki, Allah tahu. Ini nih semua nih. Allah kehendaki, Allah perintah, Allah tahu. Allah kehendaki, Allah tidak perintah, Allah tahu. Allah perintah, Allah tidak kehendaki, Allah tahu. Jadi iradah dengan ilmu itu berbeda. Mungkin Allah tidak kehendaki dan Allah tahu. Ya, iblis tidak Allah kehendaki beriman, Allah tahu, Allah tahu. Bukan begitu Allah suruh iblis, iblis sujud. Terus iblis ya tidak sujud. Berarti kan Allah la yurid. Gitu. Berarti Allah tahu, enggak tahu. Tahu. Ya. Dan seperti orang yang maksiat. Ya. Apakah diperintah maksiat? La ya'mur. Tidak diperintah. Tetapi kenapa dia maksiat? Allah yurid. Dan Allah menghendaki. Allah tahu, tahu. Jadi yurid la yurid, Allah tahu. Maka iradah berbeda dengan ilmu. Nah, bagaimana berbeda dengan ridho? Allah menghendaki, ya. Sekarang orang kafir diciptakan oleh Allah atas kehendak Allah enggak? Ya. Pokoknya apa yang wujud di alam ini kehendak Allah, enggak ada yang enggak kehendak Allah. Lah kalau enggak kehendak Allah dari mana dia anunya? Lu di sini ngapa? Apa dari mana lu? Ya gua nyeringsep ge Allah kagak pengen, enggak mungkin. Iya kan? Misalnya kita ngumpulin orang, oh yang belas ono jangan, kan enggak menghendaki tuh. Ya, nyelonong baik. Bisa orang mah Allah. Ya. Maksiat. Maksiat ini maksiatnya bukan orangnya. Siapa yang bikin? Ya. Allah mengatakan ini haram. Kan kalau dikerjakan maksiat nih. Ini maksiatnya siapa yang bikin? Allah dengan kehendaknya. Ya. Tapi Allah ridho? Tidak. Gitu. Tetapi kalau iman, Allah berkehendak dan Allah ridho. Kufur maksiat, Allah berkehendak dan Allah tidak ridho. Gitu. Jadi kita pun mesti ridho kepada ketetapan Allah. Nah, kepada kehendak Allah. Ya. Ridho. Apapun yang terjadi kehendak dan ketetapan Allah. Tetapi kepada maksiat kita tidak ridho. Ridho kepada ketetapannya. Ketetapan itu namanya qadaun. Qada. Lalu apa yang Allah tetapkan, yang Allah kodokkan, maksiat. Maksiat ini namanya muqdha ilaih, yang ditetapkan. Ini maksiat, ini kita tidak ridho. Kenapa? Karena Allah tidak ridho. Kalau sakit, kalau susah, itu kehendak Allah. Ya. Dan Allah ridho, ridho. Maka kita kudu ridho. Sakit bukan dosa malah, sakit malah menghapus dosa. Nah inilah maksudnya wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman war ridho kama sabat, sebagaimana yang ditetapkan aqlan wa syara'an. Menurut akal dan syara, kama sabat, yakni kama sabata aqlan wa syara'an.
Ya. Walughatan, hatta menurut bahasa. Artinya pendekatan ini pendekatan bahasa. Ada enggak orang melakukan sesuatu sebetulnya dia tidak ridho? Ada enggak? Menurut akal. Oh, dia ya kan terpaksa berarti. Dia ya udah dah, gua lakukan dah. Artinya ada enggak orang dapat melakukan sesuatu tapi tidak ridho? Menurut akal ada enggak? Ada. Kalau ada berarti itu orang kafir, Allah kehendaki dan Allah tidak terima menurut akal. Itu dulu Mu'tazilah enggak mau. Pokoknya Mu'tazilah itu adalah melihatnya bahwa Allah itu apa? Amr. Ya. Pokoknya itu Jabariyah, itu Qadariyah. Ya, pokoknya apa juga semua dari Allah. Ya. Semua dari Allah. Allah menciptakan dah, setelah itu kehendaknya kehendak kita. Gitu. Dan jangan yang jelek dinisbatin ke Allah, kata Mu'tazilah. Masa Allah nyiptain yang jelek, menghendakin yang jelek? Enggak. Allah menghendakinya mah bagus. Ya, ada yang jelek itu kehendak kita. Itu Mu'tazilah. Ya. Itu yang debat dengan Imam Al-Ghazali. Kata Al-Ghazali tidak, tetap Allah kehendaki, tapi Allah tidak ridho. Gimana? Dia menghendaki tapi tidak ridho, sia-sia. Akhirnya Imam Al-Ghazali membuat satu ilustrasi. Ada seorang hamba, ya, lari ke raja, melaporkan kepada raja di depan raja. Ya Allah Raja, badan saya habis dipukulin sama majikan saya, sama tuan saya. Ngapa emang lu dipukul? Sebabnya, sebelum gua hukum majikan lu, gua tanya sebabnya dulu. Ya sebabnya mah emang saya juga sih. Ya ngapa? Coba contohin apa yang lu lakukan. Lah kudu dicontohin, kudu dicontohin, ini perintah. Ya. Saya enggak bisa nyontohinnya. Kenapa? Enggak enak sama raja. Contohin udah enggak apa-apa boleh. Begini raja nih. Ini tuan saya kan lagi duduk begini. Terus saya tonggengin gitu. Makanya dia marah. Lah ini dia berani nonggengin raja. Kan enggak ridho dia. Ya, tapi dia lakukan. Lah orang takut sama raja jadi saya gituin. Orang sudah diperagain. Peragain sini depan gua, lu ngelakukin apa? Begini tuan raja, jadi mula-mulanya dia ini saya peragain dah. Saya tonggengin begitu tuh. Padahal gua bugin saya. Gitu. Nah itu Mu'tazilah itu terus kalah. Iya ya. Siapa yang iya yang ridho artinya yang dengan enak ya. Dengan rela mantatin raja gitu istilahnya, nonggengin, ya, tapi kena diperintah maka berbuat artinya melakukan, ya, ia menghendaki tapi tidak ridho, karena nggak ada sesuatu yang kita lakukan mesti berdasarkan kehendak kita, kalau nggak jadi, tetapi tidak ridho, kayak orang dulu dikawinin sama bapak ibunya ya. Itu ridho enggak? Orang dulu tuh ridho mah kagak, tapi punya anak 10 ya ridho kan suka nerimanya. Nah itu sampai punya anak 10 dia melakukan enggak tuh? Lah melakukan bener atas kehendaknya enggak? Lah kalau enggak atas kehendaknya emang enggak jadi, lari saya enggak mau gitu. Saya dipaksa, saya sampai tua saya enggak cinta sama laki saya. Punya anak cuma 10. Itu
Pak hakimnya kaget. Lalu kalau cinta berapa? Berapa puluh anaknya? Wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab fatba'sa bilal haqqi wa tarahir raib. Ilmu Allah, ini wajib bagi Allah ilmu. Ini sifat kesembilan. Ya. Ilmu ini juga sama sifat ajali yang berdiri di zatnya. Berkaitan dengan wajib, jaiz, yang jaiz dan yang mustahil. Ya. Yang mustahil menurut akal ada di ilmu Allah. Yang jaiz-jaiz sifat-sifat kita ada di ilmu Allah. Juga yang wajib-wajib menurut akal ya, ada di dalam ilmu Allah sesuai dengan ya, hakikatnya. Artinya apa yang terjadi di alam ini itu yang ada dalam ilmu Allah. Ya, semua yang terjadi di alam ini atas ke apa namanya? Apa yang ada di dalam ilmu ilmu Allah. Wa ilmuhu wa la yuqal. Dan ilmu Allah jangan dianggap, jangan dinilai, jangan dikatakan muktasab, ilmunya hasil upaya. Kalau kita mah kalau enggak nyari tahu, enggak tahu. Allah makanya sifatun qadimatun azaliyatun qaimatun bizzat. Sifat yang emang enggak tahu mula-mulanya udah ada bae bersamaan dengan zat. Gitu. Oleh karena itu fatba sabilal haqqi, ikutilah jalan hak. Maksudnya jalan hak ini adalah ahli sunnah wal jamaah yang mewajibkan Allah kudrah, iradah, ilmu. Itu ahli sunnah wal jamaah. Itu. Kenapa? Karena orang-orang Mu'tazilah ini orang yang sering mengurang-urangi sifat-sifat Allah. Ya. Kata dia bahwa Allah itu mampu udah bukan sifat, itu memang udah zat. Sifatnya enggak ada. Itu memang zat udah. Gitu. Bukan sebagai sifat Allah adalah kudrah. Dia sebetulnya ya betul aja, cuman bahayanya dalil akli, dalil Al-Qur'annya ada. Ya. Innallaha alimun qadirun gitu. Kok ditiadain? Idza arada syai'a. Jadi ada, jangan ditiadain kalau udah disebut ada dalilnya. Tapi Mu'tazilah mah pakai akal aja. Ya. Dia tidak melihat sifat Allah, bahkan banyak mengurangi sifat-sifat ma'ani itu. Kata orang Mu'tazilah, kudroh, irodah, ilmun itu bukan sebuah sifat, tetapi itu adalah zat. Gitu. Jadi Allah enggak punya itu. Ya, sifat kudroh semuanya itu adalah Allah qadirun bizatih, iradatun bizatih, bukan bisifatih. Sedikit aja bedanya. Allah qadirun, Allah mampu dengan zatnya. Allah alimun bizatih, Allah iradatun muridun bizatih, alimun bizatih, qadirun bizatih. Ya. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah adalah qadirun itu ilmu sifat ma'ani. Ya. Dan ilmun sifat maknawi. Betul ya? Terbalik apa? Ya. Kudratun adalah sifat ma'ani. Qadirun sifat ma'nawi. Gitu. Nah itulah wasluk sabilal haq. Yani sabila ahlil haq. Dibuang ahlnya itu. Sabilal haq yani sabila ahlil haq. Sama dengan was'alil qaryah, yakni was'al ahlal qaryah. Sabilal haq, jalan ahlil haq, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Nah, orang-orang Mu'tazilah itu meniadakan sifat ma'ani, sifat kudrah, sifat ilmun, sifat irodah tidak ada.
dia mengatakan semua dengan zatnya, tidak ada sifat, maka dia menafikan sifat-sifat ma'ani itu. Nah, kalau dinafikan itu tidak mustahil. Bagaimana dikatakan qadir kalau tidak punya sifat qudrah? Ya, dia mah qadir aja udah qadir. Ya. Alim udah sifat. Bukan sifat, zat gitu. Nah, sedangkan ya setiap ada nama itu kan nama ya. Maknawi itu kan nama ya. Maknawi itu kan nama. Nah, kalau ma'ani kan sifat gitu. Jadi Allah punya nama Qadir atau Qadir, itu namanya, dan itulah sifat ma'nawi. Qudrah sifat ma'ani. Kemudian hayatuhu kadzal kalamu sam'u summal basar bi dhi'ata nasam'u. Nah, hayatuhu ini sifat ke 10. Artinya hayat, Allah punya sifatul haya, sifat. Ya, punya sifat haya. Ya. Nah, sifat ini juga sama sifat azaliyah qa'imah bi dzati. Ya. Dengan sifat inilah kita dapat membenarkan ya, orang yang bersifat ilmu. Kita punya sifat ilmu, punya sifat sama, ya, punya sifat basar, ya, dan sifat-sifat lain. Ya. Dan Allah sifatnya azaliyah, abadiyah. Tidak pernah didahului oleh yang lain sifat hidup ini. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini dalil bahwa Allah punya sifat haya, huwal hayy. Dalil akalnya apa? Ya, Allah punya sifat ilmu, Allah punya sifat qudrah, Allah punya sifat iradah, ya berarti hidup. Kalau enggak hidup dari mana? Bahkan susunannya begini nih. Karena Allah punya sifat hay, maka punya sifat ilmu. Karena punya sifat ilmu, maka pasti iradah. Ya. Dia punya iradah, maka kudrah. Gitu. Gitu. Allah hidup. Nah, ini Allah mampu melakukan apa saja. Ya. Yang kita lihat kudrah, maka iradah ditutupi kudrah. Oh, kudrah pasti dari iradah. Kalau enggak ada iradah enggak jadi. Mampu doang kalau enggak kepengen. Orang naik kelapa. Bisa loh, bisa. Ambil gih, awang kon lah. Ada. Tidak. Iya, awang. Gitu. Tetapi kalau dibalik, orang punya kemauan, enggak punya kemampuan. Terjadi itu. Tahu sampai apa kagaknya mah kagak tahu. Orang enggak bisa naik kelapa. Tiba-tiba malam-malam hujan, bininya ngidam kelapa. Bang, pengen kelapa, Bang. Lihat malam-malam hujan lagi. Waduh, Bang, ini saya kalau enggak makan kelapa bagaimana ini? Oh, ayo aja. Ntar anak abang ngiler katanya gitu. Wah, terus timbul kemauan kan. Tuh, tahu berapa jam tuh baru sampai. Tahu dapat apa kagak tuh. Itu tidak ada kudrah. Itu lemah. Ya. Tapi Allah kudrah. Nah, ini kudrah kan ada tuh. Ciptaannya ada. Berarti Allah punya irada. Lah, irada ini keinginan. Keinginan dari apa keinginan itu? Ya, karena di dalam ilmunya banyak sifat apa aja ada. Maka timbul kemauan. Berarti hai. Makanya dikatakan orang yang tidak punya ilmu seperti mai. Orang yang punya ilmu seperti hidup. Gitu. Nah, maka dalil akal sifat hayah
Allah punya kudrah, Allah punya iradah, Allah punya ilmu. Lah berarti hai. Lah bagaimana enggak hai kalau ada kudrah, ada iradah, ada ilmu. Itu dalil apa namanya? Akalnya. Kazal kalam, kemudian juga kalam. Kalam ini sifat ke berapa? Sifat ke 11. Sifat ke 11. Hayatuhu kazal kalam. Sifat hidup Allah dan juga sifat, begitu juga sifat kalam. Sama sifat kalam juga sifatun azaliyatun qaimatun bizatih. Sifat yang qadim dan juga azali yang qaim bizatih. Dengan sifat itulah Allah memerintahkan dan Allah melarang. Dengan sifat itu juga Allah memberitakan. Itu. Nah ini lagi-lagi nih Mu'tazilah ini menafikan sifat kalam. Makanya akhirnya konsekuensinya mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Meskipun itu perbedaan lafzi, tapi membuka kerusakan besar kalau Al-Quran dikatakan makhluk. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu dipenjara 20 tahun karena membela pendapat ahli sunnah wal jamaah bahwa Al-Quran itu ghairu makhluk dan Al-Quran itu kalam. Kalam adalah sifat bukan makhluk. Dan qadim bukan hadis. Orang Mu'tazilah hadis. Kenapa dipenjara? Karena pada saat itu Amirul Mukmininnya di zaman Daulah Abbasiyah itu adalah Al-Amin Ibn Harun Ar-Rasyid. Al-Amin ini manja, lemah gitu. Kan Harun Ar-Rasyid ini punya istri permaisuri namanya, punya anak Al-Amin. Tetapi Harun Ar-Rasyid ini cinta kepada wanita Parsi namanya Zubaidah dan cerdas. Tetapi karena dia istri kedua maka dianggap selir. Bukan permaisuri. Raja itu mesti dari istri pertama. Gitu. Tetapi karena Zubaidah ini punya anak namanya Ma'mun dan Ma'mun ini cerdas. Itu ketika Harun Ar-Rasyid hidup itu udah ngomong dengan anak buahnya, saya tuh pengen ngejadiin makmun tapi melanggar pakem, kalau bahasa kitanya mah melanggar pakem adat. Yang jadi raja mah kudu dari anak permaisuri, kalau permaisurinya nggak punya anak baru anak dari istri yang lain. Tapi ngomong aja akhirnya nanya, emang apa? Lah kan permaisurinya ada anak, ngapa pakai pengen ngejadiin dari anak selir? Mau tahu kenapa? Iya, oke. Panggil anakku Amin. Ya, dipanggil, datang. Assalamualaikum, ya Amirul Mu'minin. Ya, di depan. Wahai anakku, aku bertanya kepadamu. Ma jam'u siwak, katanya. Ya. Apa jamaknya siwak? Siwak. Apa jamaknya ini? Tes ilmu bahasa. Masawik ya Abi. Syukran. Silakan. Udah. Ma'mun suruh datang ke sini. Datang. Assalamualaikum ya Amirul. Apa jamaknya siwak? Mahasinuk ya Abi. Silakan. Tahu jawabannya? Baru paham. Apa itu? Adab. Anak yang pertama ditanya apa makna siwak? Kan jamak siwak. Jamak siwak itu masawik. Betul, tetapi kata masawik ini, masawinya ini jamak su. Masawi ini jamaknya su. Su itu buruk.
kalau dikasih kap masawika keburukanmu wahai Amirul Mukminin. Maka kalau jamak siwak masawik semua, tapi kalau su jamaknya masawik dikasih kap, kap kamu. Artinya orang beradab itu kata-katanya juga dijaga agar tidak keluar buruk. Meskipun maksudnya tidak buruk. Ini kan masawik sama dengan masawika gitu. Keburukanmu. Ya. Yang pertama benar menurut ilmu tapi tidak ada adab. Masawik ya Abi. Silakan. Begitu makmun, majam usiwa mahasibuk. Masa sih raja nanya siwak jamanya apa, emang kagak tahu? Berarti ini ya tes gitu. Mahasinuka ya Abi. Itu makanya gue pengen dia yang jadi raja. Ya, yang ada akhlaknya, yang ada adabnya. Gitu. Namun tetap baik, pakem apa pakem baik. Ya. Diambillah oleh istri keduanya itu anaknya. Kamu jangan jadi raja, kalau tidak kamu mati dibunuh. Dan dia memang gak kepengen. Berdirilah al-amin, benar. Berubah hukum fikih dan akidah. Daulah Abbasiyah di tangan al-amin, pahamnya Mu'tazilah. Ya bagaimana di Saudi sekarang kan pahamnya Khawarij misalnya begitu ya. Nah, di zaman itu Mu'tazilah. Di zaman itu zaman Imam Ahmad bin Hanbal, udah enggak ada Imam Syafi'i, udah enggak ada Imam Malik, udah enggak. Zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan di majelisnya kita barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk kafir, ditangkaplah Imam Ahmad, dijebloskan di penjara 20 tahun. Nah, maaf, Imam Syafi'i masih ada. Imam Syafi'i masih ada ketika itu. Itu di akhir-akhir kehidupan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ada ceritanya. Setelah beberapa tahun, Imam Syafi'i mendapat kabar. Kalau apa? Kalau Imam Ahmad enggak salin-salin. Ya. Akhirnya dibawain baju dalam oleh Imam Syafi'i itu. Dijenguk dibawain. Lalu dibawain udah. Kata Imam Syafi'i, mana baju yang bekas dipakainya? Saya ambil, mesti saya. Gitu. Beliau tidak mau, rasanya tidak sopan ngasih baju bekas. Mau dibersihkan, nanti akan saya berikan lagi kepada kamu. Ya. Rupanya tidak dibersihkan. Di mana? Tidak dikembalikan. Dicuci, ya. Dan air cucinya itu dia anuin ke muka. Itu guru sama murid tuh. Ya. Guru sama murid. Tabarruk. Kenapa Imam Ahmad ya, seorang yang zahid, ya. Padahal secara fikih berbeda pendapat. Ya, ana ukhalifu syaihi, gitu. Saya tidak sependapat dengan guru. Ya ngapa-ngapa. Kita mah timbang maulid nggak maulid, perang dunia kan igar sama. Ya, mereka tidak. Nah ini dalilnya wakallamallahu Musa taklima, itu dalilnya bahwa Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan pembicaraan. Bagaimana memahami perbedaan ini? Ya, kenapa Mu'tazilah mengatakan Quran itu karena dia memang menafikan semua sifat ma'ani, dinafikan oleh Mu'tazilah. Ya. Kalam itu udah kalam di dalam dirinya Allah, jadi nggak ada sifat kalam. Kalau ngomong berarti sama sama kita, jangan disamain sama kita.
Ngapa tuh Imam Asy'ari menyusun ini sifat salbiyah, ini sifat ma'ani, supaya mengimbangin Mu'tazilah. Sebenarnya ya, perhatikan baik-baik. Sebenarnya 20 sifat semua itu salbiyah sebenarnya. Katakanlah qadim. Ya, Allah qadim. Kita enggak qadim. Lah kan kita emang asalnya dari mana? Lah kan enggak punya kita sifat qadim. Artinya salbiyah itu sifat ini bukan punya kita, punya Allah. Nah, sekarang emang ngomong sebenarnya sifat siapa? Nah, namun karena untuk menjawab Mu'tazilah antara Qadariyah dan Jabariyah, maka disusunlah sifat 20 ini. Maka orang yang memahami sifat 20 enggak kejebak ke Qadari, ke Jabari, ke Mu'tazilah, ke Khawarij, tidak terjebak. Nah, mereka menafikan sifat ilmu, sifat sama, sifat basar. Ya. Yang ada adalah zat Allah, mendengar zat Allah, zat Allah. Enggak boleh ada sifat. Karena masa sama kita enggak dengar, Allah enggak dengar, bagaimana sih? Terkadang ada orang ngaku ahlu sunnah, orang sufi mengatakan bersifatlah dengan sifat Allah. Wih, jangan disamain Allah sama kita ya. Sifat Allah lain, sifat kita lain. Itu enggak tahu tuh akidahnya ahli apa itu. Itu mah ahli sumpah waserapah rasanya itu. Ya. Nah, ini makanya menurut orang-orang usul, ahli usuluddin, bahwa Allah mempunyai sifat kalam terbagi dua. Ada kalam lafzi, ucapan. Nah, itu tulisan Al-Qur'an itu kalam lafzi, itu hadis, makhluk. Tulisannya. Tetapi makna yang di-preming oleh lafal itu kalam Allah, yaitu kalam nafsi namanya. Maka kalam ada dua, ada kalam lafzi, lafzi itu malfuz yang sudah diucapkan, dan ada kalam nafsi yang ada dalam diri. Apa dalil akalnya? Orang kalau mau ngomong sebelum keluar kan di sini dulu ngomong. Misalnya laki-laki nih datang ke rumah calon istrinya mau ngelamar, mesti itu di dalam hati ngomong kan, mau ngomong apa gua kan lu di sini tuh. Begini Pak, saya datang anak bapak demen banget sama saya udah Pak gitu. Ya. Tanya ada Pak, kalau dia nggak kawin sama saya kayaknya minum racun Pak. Nah, itu kan di dalam hati ngomong tuh. Ya, sampai di sono bapaknya serem banget, kagak jadi. Saya mau ngelamar anak bapak, mati saya Pak kalau enggak. Ya. Nah, ada kan ada kalam dalam diri baru diucapkan. Nah, Al-Qur'an itu mengandung kalam nafsi Allah yang ada di dalam dirinya. Maka jangan dimakhlukkan dan jangan dihadiskan. Dia sifat dan dia adalah qadim. Kalau tidak, maka banyak membuang dalil-dalil Al-Qur'an. Buktinya wa kallamallahu Musa taklima. Jadi ada kalam lafzi, ada kalam nafsi. Nah, maka orang Mu'tazilah bahwa kalam itu adalah bunyi dan huruf, aswat, suara bunyi dan huruf. Nah, maka kalam bagi dia udah begitu aja artinya. Allah yang menciptakan. Begitu. Ya. Nah, maka berarti kalau dikatakan Quran ini qadim dan bukan makhluk, gimana orang kita ngaji alif lam mim dzalikal, kan ini makhluk, ini Mu'tazilah. Ya. Dan ada memang dari kelompok Hanabilah. Ya. Kan selalu disebut-sebut. Ada Mu'tazilah, ada mazhab Mu'tazilah, ada mazhab Ahlul Hadis. Ahlul Hadis ini adalah kelompok Imam Hambali. Karena tadi itu di masa zaman Al-Amin itu tuh
yang memerangi mereka Mu'tazilah itu adalah Imam Hambali. Ya. Jadi jauh dia dengan akal, Imam Ahmad dengan hadis. Maka aliran akidah ahli hadis ini adalah bermazhab Hambali di zaman itu. Jadi banyak argumen-argumen yang dilakukan oleh kelompok Imam Hambali ini, ahli hadis ini, untuk melawan Mu'tazilah. Baru kemudian muncul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ahli hadis masuk ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah karena tidak bertentangan. Ini berdasarkan dalil nakli saja, ini dicampur bainal akli wan nakli untuk menengahi perseteruan antara ahli hadis dan Mu'tazilah. Maka timbullah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau sekarang menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tadi ahli sumpah. Nah, kalau apa pembelaan Imam Hanabilah itu? Imam Hanabilah mah suara dan hurufnya juga qadim. Nah, ini tidak sepakat ahli ra'i dari ahli sunnah wal jamaah. Ya, itu termasuk tasyaddud. Gitu. Akhirnya yang ditengahi oleh Asy'ariyah ini tidak. Suaranya dan hurufnya hadis makhluk, tetapi maaninya yang dikandung di dalam suara dan huruf itu, ini yang kalam Allah, ini yang qadim dan ghair makhluk. Dan itulah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian as-sama', mendengar, ya. Ini juga sifat keberapa tuh? 12. Ya. Sifat ke-12. Bahwa hayatuhu kadzal kalamu as-sama', ya. Ke-12. Ini juga wajib, sifat wajib, sifat sama ini sifat wajib bagi Allah, sifat ke-12. Ini sama ta'rifnya secara lugawi, apa secara istilahinya, sifatun azaliyatun qaimatun bidzatillah. Ya. Dalilnya banyak. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallahi wallahu yasma'u tahawurukuma innallaha sami'un basir. Nah, kalau Allah tidak bersifat mendengar, maka aib, naqs, kurang bagi Allah. Ya. Gimana Allah enggak mendengar? Ya, Allah mengetahui apa yang ada di dada melihat, masa tidak mendengar? Ya. Kemudian summal basar. Basar juga melihat maknanya. Ini sifat ke-13. Sifatun azaliyatun qaimatun bidzatillah. Berkaitan dengan apa yang dilihat oleh Allah. Allah melihat dengan sifat itu. Tentang apa? Tentang tubuh-tubuh, benda-benda, perkara-perkara, warna-warna, bentuk-bentuk. Ya. Tanpa mempunyai alat pendengaran, alat penglihatan. Kita mau melihat pakai alat telinga, gitu. Kalau dirusak nih alatnya, nggak bisa mendengar, gitu. Atau ada orang kan nggak dengar sebelah, dicek katanya gendang telinganya atau apalah istilahnya itu, ya udah mati, nggak bisa lagi dihidupkan. Nah, emang yang mendengar alat itu? Kan sebenarnya bukan, tapi kita perlu dengan alat itu. Gitu. Nah, itu Allah artinya menjelaskan bahwa Allah mendengar, tidak sama pendengarannya dengan kita. Artinya kita dengan alat, Allah sifat, ya, dengan sifat. Ya. Maka basar itu namanya melihat. Allah berfirman, qala la takhafa innani ma'akuma asma' wa ara. Itu dalilnya.
Ya. Allah berkata, janganlah kamu takut. Ya. Ini rasanya anu yang dikatakan kepada Sidna Abu Bakar dan ya, Sidna Rasulullah dalam Gua Hira. Kamu berdua jangan takut, aku mendengar dan aku melihat. Ya. Itu pakai arok. Ya arok kan basar namanya. Nah, itu. Nah maka Allah mempunyai sifat sama dan sifat basar. Nah sebenarnya sifat ma'ani ini pertama adalah hayyun, ilmun, kudratun, iradatun. Sebetulnya empat aja tuh. Ini aklinya nih. Kemudian diambil naklinya sama, basar, kalam. Mendengar, melihat, dan bicara. Kenapa? Karena ada permasalahan dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah menafikan. Ya. Nah, ada dalil. Ya, ada dalilnya. Ya. Bizi. Nah, maka dengan bizi ini. Dengan ini apa? Tiga sifat tadi. Kalam, sama, basar. Bizi dengan sifat tadi. Kalam, sama, basar. Ya. Atana sama. Ya. Yang datang kepada kita ya, as-sama pendengaran itu. Yang kita dengar, dengar dari mana? Dari Al-Qur'an. Atana sam'iyan yakni datang kepada kita menurut Al-Qur'an dan hadis bahwa Allah punya kalam sama basar. Ini yang dimaksud tadi bahwa sebenarnya mah cuman empat, hai, ilmun, iradatun, kudratun tuh. Tapi kena di Al-Quran itu ada tiga sifat lagi, maka dijadiin, ditambahin tiga, ini akli, ini nakli, menjadi sifat ma'ani itu empat tambah tiga berapa? Tujuh. Nah itu makanya dikatakan bizi dengan tiga ini, kalam sama basar tadi, atana sama ya, telah datang kepada kita melalui pendengaran. Artinya kita ngedengar dari Al-Quran bahwa Allah punya sifat ini. Pahallahu idrakun awla khulpu wa inda qawmin sohafihil waqfu. Apakah Allah mempunyai sifat idrak? Aula atau tidak, khulqun berbeda pendapat, ikhtilafun yani. Pahal apakah lahu Allah punya idrakun sifat idrak, aula atau tidak, khulqun berbeda pendapat. Artinya orang-orang mutakalim berbeda apakah Allah punya sifat ya, yang lain daripada mendengar, melihat ya. Yaitu sifat apa? Idrak. Ya. Sehingga dikatakan idrak ini juga sifat qadimah, qa'imah bidzatihi. Ini adalah ulama ahli sunnah ada yang mengatakan begini. Dua imam, Imam Al-Baqilani dengan Imam Haramain. Mengatakan sifat idrak, tetapi ditolak oleh yang lain. Imam Al-Ghazali misalnya menolak. Ya. Seperti idraknya apa? Idrak ini pencapaian, seperti pencapaian apa namanya? Mencium atau menyentuh. Kita kan untuk mengetahui sesuatu misalnya gelap kan kita raba tuh. Ini idrak. Oh, idrak dah. Kirain enggak ada kopi. Misalnya mau merasakan sesuatu sentuhan ini kan untuk kasar apa apa halus. Ya. Misalnya ini nih. Ini kan halus nih. Kan ada hamparan misalnya dari bambu kan kasar. Kerasa enggak? Nah, ini namanya idrak al apa namanya? Al-malmusat. Ya. Pencapaian dengan sentuhan. Ada masmumat ya, kita lewat ini siapa yang bodoh nih gitu. Siapa yang
siapa yang habis makan durian ini? Saya. Wah, lu kentut ya kan gitu. Ya kan, Pak? Idrak masmumat. Penciuman. Ada yang idrakul mazuqat. Coba rasain ya, asin apa kagak sih ini? Nah, Allah punya enggak idrak begitu? Nah, ini khul pun berbeda pendapat. Wa inda qaumin sahhabihi wa inda qaumin sahhabihi wal alwaqfu. Khul pun tapi nyama. Tetapi menurut satu kaum dari mutakallimin ya, sebaiknya tawakuf. Sebaiknya sahhabihi yang sahih, yang betul, yang sahlah. Ya, sebaiknya sebetulnya mananya itu sahhabihi. Sahhabihi sebaiknya alwaqfu tawakuf. Artinya tidak menerima yang mengatakan ada sifat idrak dan tidak juga yang mengatakan tidak ada. Tawakuf tuh diam dah, enggak usah ngomong dah. Habis ribut gitu. Ya. Kenapa masalahnya begini? Karena seperti misalnya hai ilmu irada wa kudrah, meskipun itu akli tetapi ada naklinya. Gitu. Namun idrak tidak. Jadi disitulah perselisihannya. Artinya sifat idrak ini dari nakli tidak ada, tetapi bagi orang yang menolak akli pun tidak ada. Gimana Allah kan kalau misalnya mencium kan ya kudu diendus-endus lah, kan berarti Allah ngendus baru gitu. Nah, itu secara akli. Lah kalau misalnya mau menyentuh sesuatu, apakah Allah menyentuh? Ya. Kan tidak. Dan mengundang liberalisme. Mengundang liberalisme. Tetapi Imam Al-Baqilani misalnya, Imam Haramain punya alasan. Ya, punya alasan yang kuat. Hayyun 'alimun qadirun muridun sami'un basirun ma yasha yuridu. Hayyun sifat ke-14. Ya. Hayyun. Ya, sifat yang ke-11. Ini adalah sifat maknawiyahnya ya mulai ya. Udah ma'ani selesai, udah selesai itu. Sekarang sifat maknawiyahnya. Hayyun. Alimun, ini sifat yang ke-12. Alimun sifat yang ke-15. Qadirun, ini sifat yang ke-16. Wasi'a rabbikulla syai'in al-ilma. Itu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Itu sifat qadir. Dan murid, sifat ke-17. Sami'un, sifat ke-18. Itu dibuang ianya, sebetulnya sami'un. Ya, itu kena darurat syair. Hayyun alimun qadirun muridu sam'un basirun maya sya'yuridu. Karena kalau hayyun alimun qadirun muridu sami'un basirun maya sya'u, enggak cukup. Ya. Enggak cukup ketukan tab'ilahnya, ketukan baharnya itu enggak pas. Jadi hayyun alimun qadirun muridu sam'un basirun maya sya'yuridu. Jadi sami'un dibacanya sami'un. Hayyun alimun qadirun muridu sami'un basirun maya sya. Itu. Maka sami'un itu asalnya adalah sami'un, dibuang ianya lidorotu syair. Ini sifat ke-18. Basirun, ini sifat ke-19. Ya. Wajib. Dan kemudian mayasha yuridu, ya. Mayasha itu juga dibuang hamzahnya. Mayasha'u itu juga kena darurat syair. Asalnya yasha'u, ya. Yuridu apa yang Allah kehendaki, maka Allah kehendaki. Sebetulnya yasha masyiah, yurid irodah, itu maknanya sama. Maknanya sama. Kullu ma yasha Allah bahwa muradu, apa yang dikehendaki Allah yaitulah tujuannya. Makanya Allah berkehendak iradah, berarti Allah murid, punya sifatnya kan muridun, berarti apa yang Allah kehendaki namanya
murad. Apa yang Allah kehendaki namanya murad. Gitu. Nah, sekarang Allah yasha. Apa yang Allah kehendaki adalah masyiah. Masyiah atau syai. Syai isim apa? Masdar. Masdar maknanya maf'ul. Jadi sebetulnya iza arada syai'a, yani iza arada masyiatah, ketika Allah menghendaki keinginannya, enggak ada siapa yang punya. Makanya syai' adalah murid. Allah sani', maka masnu', sunu'. Sun'un dengan masnu' sama, masdar dan maf'ul. Syai' dengan masyiat. Kemudian mutakallimun summa sifatu dzati laisat bi ghairi au bi aini dzati. Maka yang ke-20 adalah sifat mutakallim. Ini juga wajib, sifat mutakallim ini karena Allah mutakallim, dan ini tidak ada khilaf ya, semua mazhab ya, bahwa Allah mutakallim. Khilafnya adalah makna kalamnya saja. Ya. Karena di dalam asyairah ini ulama tauhid telah menyebutkan 20 sifat Allah secara perinci. Nah, kemudian summa sifatu zat. Kemudian sifat zat. Ya, laisat bi ghairi au bi aini zat. Sifat zat ini bukan selain zat, bukan juga zat itu sendiri. Ya. Apa? Sifat zati terus apa? Baca nazamnya tuh. Apa? Mutakallimun summa sifatu zati laisa bi ghairin bi aini zati. Mutakallim selesai 20 sifat. Kemudian ada sifatu zat. Nah, karena sifat ini ada dua nih. Ada sifatul zat, ada sifatul fi'il. Ya. Ada sifat zat, ada sifat fi'il. Nah, sifat zat ini adalah laisa bi ghairin au bi aini az-zati. Bukan selain zat. Perhatikan ya. Sifat zat ini bukan selain zat. Bukan laisa. Ghair selain. Zat laisa bi aini zat, bukan zat itu sendiri. Jadi sifat-sifat zat itu bukan selain zat, juga bukan zat itu sendiri. Ya. Artinya Allah punya sifat. Apakah zatnya lain? Sama sifatnya mah. Berarti zat itu sifatnya ini? Tidak. Tetap sifat-sifat zat-zat. Nah, karena tadi Mu'tazilah tadi kan menafikan sifat karena itu ada di zat. Udah jangan pakai dikasih sifat. Allah mutakalim, udah jangan kalam. Nah, ini kenapa dibahas oleh karena untuk menjawab permasalahan orang-orang Mu'tazilah. Nah, sifat zat, apa-apa sifat zat? Sifat zat ini adalah ya, tulis ya. Sifat zat adalah kullu sifatin, setiap sifat. Yattasifullahu biha.
setiap sifat yang disifat apa? Jangan atas itu ya. Yusuf. Kullu sifatin, setiap sifat Yusufullahu biha. Setiap sifat Yusufu Allahu biha. Setiap sifat yang Allah disifati dengan sifat itu dan tidak disifati dengan lawannya sifat itu, itu namanya sifat zat. Contoh begini, apa sifat zat? Al-ilm. Apa lawannya sifat ilm? Al-jahl. Nah ini namanya sifat zat. Sifat yang kita sifatkan kepada Allah, tetapi jangan tetapi tidak disifati lawannya sifat itu. Sifat ilm, lawannya sifat jahal. Ini Allah sifat jahal. Tidak. Ya. Sifat sama, sifat mendengar, lawannya apa? Budak. Nah, ada sifat. Nah, ini namanya sifat zat. Kudroh, lawannya apa? Ajz. Ini adalah sifat zat. Lalu kalau sifatul fi'il, kullu sifatin, setiap sifat yusafullahu biha wa bididdiha. Ya, ini sifat fi'il. Seperti apa? Allah yuhyi, muhyi, menghidupkan, dan Allah mumit, mematikan. Lawannya menghidupkan, mematikan. Dan dua-duanya Allah. Ya. Allah nafi' wa dhar. Allah yang memberi kita keuntungan, memberi kita kejayaan, memberi kita kesehatan. Allah juga yang memberi kita kemudaratan. Ini namanya sifat fi'il. Ya. Artinya sifat yang disifati kepada Allah dengan lawan sifat itu, ini namanya disebut sifatul fi'li. Summa sifatu dzati laisat bighairin. Nah, apa laisat bighairin? Kan banyak ilmu, apalagi misalnya as-sam'u, kemudian apalagi al-basaru. Ini lawannya kan apa? Lawannya mendengar. Bahasa Arabnya apa? Som, basar, a'ma. Nah ini kan tidak Allah sifati. Oke, apakah setiap sifat ini zat? Nyalain dengan sifat ini, lain juga zatnya dengan sifat ini? Tidak. Zatnya semua sifat itu sama. Makanya ini bukan selain zat, tetapi bukan zat itu sendiri, bukan ini zat, ini zat, ini zat. Ya. Tetapi ya, dia adalah sifatul zat. Sifat yang bukan selain zat, zatnya satu, tetapi bukan zat itu sendiri. Ya. Wow. Zat itu sifatnya ilmu, seperti Mu'tazilah. Zat itu sifatnya? Tidak, sifat-sifat. Tetapi kalau ditanya, kan sifat ada zatnya. Kalau ditanya zatnya, yaitu mendengar sifat. Zatnya, yaitu. Itu sebab jangan dikatakan bahwa sifat itu bukan selain zat. Artinya sifat lain, zat lain. Zatnya ini, tetapi juga bukan zatnya itu sendiri. Bukan zat ini adalah ilmu ini zat. Yang lain enggak. Enggak. Banyak. Ya. Dan ini pun untuk menjawab Mu'tazilah. Sebetulnya banyak yang kecil-kecil tuh kerumitan antara Mu'tazilah dan Ahli Sunnah, Jabariyah, Qadariyah. Ya. Naqifuna walhamdulillah al-Fatiha.
artinya sifat zat itu bukan zat itu sendiri, bukan. Ini menolak orang Mu'tazilah, tetapi juga bukan selain. Sama dengan kita berdiri di cermin, kita berdiri di kaca, kita berdiri di kaca, muncul nggak gambar kita di kaca tuh? Itu kita bukan. Gila, pan kita main ini. Iya, itu kita bukan. Bukan kita mah ini, tapi dia itu bukan kita atau kita? Kita. Jadi bukan kita, tetapi bukan selain kita. Coba itu. Gimana deh? Bukan kita dan bukan selain. Ilok, saya berdiri di kaca. Kalau itu bukan kita, itu siapa? Si Nur. Lah bukan, lah saya. Bukan saya, tetapi bukan selain saya. Nah, itu saya ingin menunjukkan makna laisa bi ghairin au bi aini dzati. Bukan selain zat, tetapi juga bukan zat itu sendiri. Nah, secara logiknya begitu. Saya berdiri di kaca, itu saya. Bukan. Oh, berarti orang lain, ya saya kan gitu. Ya. Ini cara-cara orang ahli sunnah menolak orang Mu'tazilah. Nah, berbeda dengan Imam Ibnu Arabi, beliau simpel aja menerangkan kenapa orang terjebak kepada Mu'tazilah, Jabari, Qadariyah, kenapa orang terjebak kepada Khawarijiyah yaitu Jabariyah. Disebabnya memahami dua sifat Allah. Satu, iradah, kedua amr. Ya. Ada yang mengatakan udah Allah berkehendak untuk menciptakan kita baik, dah. Abis itu terserah kita. Ya. Mupa, gimana kalau itu baik emang kitanya, kalau buruk emang kitanya. Gitu. Jangan nyalain Allah. Kan romannya kelihatannya oke kan, kalau didetailkan, diteliti nanti jadi tidak oke nih berkat ini. Ini tauhid ini. Orang Mu'tazilah juga tetap untuk mentanzih Allah, untuk mensucikan Allah, tapi enggak nyampe. Kaidah yang dibangun oleh akalnya enggak nyampe. Bahkan bukan mentanzih, bukan mensucikan apa namanya untuk menghadirkan kesempurnaan Allah, malah cacat. Tuh. Jadi nanti misalnya nih, kalau keburukan itu bukan kehendak Allah, ya Allah menghendakin baik aja, keburukan ini bukan kehendak Allah, adalah kehendak orang. Gitu. Nah terus, bagaimana kita ingin merubah supaya baik? Allahnya tidak berkehendak untuk apa namanya kepada keburukan itu. Karena yang menghendak kepada kebaikan, dia juga yang menghendaki kepada keburukan. Ini tauhid. Ya. Nah, bagi mereka udah ya baik buruk dari Allah, ya udah enggak apa-apa. Gitu. Nah, ini terjebak kepada irada. Nah, seolah-olah kita jawab, oh berarti Allah karena orang kebanyakannya kepengennya buruk, akhirnya Allah nyerah, enggak mampu melakukan kebaikan. Ya. Nah, maka ini orang sering begini. Kayaknya sekarang itu udah enggak ada wali dah. Ngapa? Oh, udah orang udah rusak semua, udah enggak ada wali dah. Ini keluar dari kecenderungan Qadariyah, Mu'tazilah. Qadariyah itu kan Mu'tazilah. Kecenderungan dari bibit I'tizaliyah itu, Mu'tazilah itu. Seolah-olah Allah enggak mampu lagi, udah bikin wali kayak dulu. Karena lain kondisinya kalau dulu mah sama sekarang. Sekarang orang udah rusak. Ini pemikiran Qadari nih. Ya. Padahal persoalannya
yang dikatakan oleh orang itu sekarang enggak ada wali di kampung lu. Itu. Karena mungkin di kampung itu enggak bersyukur, enggak memelihara, enggak apa, udah dipindahin ke tempat lain. Agar di kampung ini nyari ke sono. Ya. Kalau kagak ya udah hancur udah. Itu. Akhirnya ngomongnya begitu. Wah, enggak ada orang mah. Itu udah enggak ada lagi dah. Ya. Apalagi apa yang ngomong enggak ada lagi dah, udah yang kayak itu tuh di mana-mana enggak ada, wah itu makin geblek banget itu. Ya. Tauhidnya tuh dianggap Tuhan udah kagak mampu. Nah, yang kedua amr. Lo mau buruk, lo mau jelek, itu udah Allah yang mauin. Tenang aja udah. Nah, ini jabariyah. Datanglah ahli sunnah, ya. Kata ahli sunnah, Allah menghendaki dan Allah memerintah. Gitu. Kita ini kehendak Allah, baik buruknya, dan Allah memerintah. Jangan berbuat baik, jangan berbuat buruk. Udah begitu. Jadi apa? Nah, ahli sunnah, kalau kita mau melakukan sesuatu, kita berbuat dulu, apakah pasrah dulu? Ini qadariyah nih. Jangan pasrah, baiklah. Berbuat dulu baru pasrah, ini qadariyah. Apa kata ahli sunnah? Berbuat dan pasrah sekaligus, iradah dan amr. Dalilnya iqil wa tawakkal, kata Nabi. Orang kan nak bawa-bawa unta, ini apa saya ikat, saya apa saya biarin? Iqil apa saya ikat, ya, saya biarin dan saya tawakal, kata Nabi. Lah, ikat dan tawakal. Itu. Jadi bekerja dan tawakal. Ini mah enggak, jangan tawakal baik. Belum apa-apa udah tawakal baik. Itu salah. Tawakal itu emang apa gitu? Ya. Wallahu a'lam. Saya bikin tempat ngaji nih. Ya, begitu udah jadi tinggi men ya. Ya. Saya mau nyoba, kayaknya julang banget tinggi. Apa nih asbab nujulnya saya bikin ini? Jadi ketika tahun awal 2020 saya kan terjebak di Maroko ya. Itu hampir 2 bulan di Maroko kejebak COVID. Nah, di sana ya, tradisi di sana rupanya raja itu, sultannya, rajanya kan raja di sana. Dia punya majelis ilmu. Nah, dan raja itu sangat menghormati ilmu. Setiap bulan dia mengundang para ulama untuk ngisi pengajian di majelis raja, di majelis dia. Dan rajanya membuat tempat ini jadi orang yang ngajar itu ilmu itu mesti tinggi. Jadi duduk di atas, rajanya duduk di bawah. Persis berada pada depan dengan misalnya di sini, rajanya kan halaqah gitu tuh. Halaqah, terus tempat duduk ininya di tengah. Nah, rajanya tuh lempeng. Itu dan duduk di bawah. Ada kursi begini, duduk di bawah. Gitu. Ketika ulama menolak, jangan. Karena bukan kamu yang dihormati, tapi ilmu. Mesti di atas. Nah, pulang dari sana tuh, waduh. Gimana mengajak orang agar menghormati ilmu? Ya. Seperti kalau ngaji jangan recet, itu juga ya, tidak menghormati ilmu. Nah, kita ingin kembali karena bagaimanapun ulama dulu di mana pun pertama datang bawa ilmu. Ya,
diajarin dulu baru orang paham, ada orang mukmin, ada orang soleh, ada orang siddiq, ada orang wali, ada orang baru. Kalau nggak ada ilmunya habis, lama-lama jadi tradisi gitu, dan nggak mau ngaji dah ya, akhirnya nggak mau ngaji lah. Ketika ada orang yang romannya rajin, itu mah Islam baru gitu, udah lama. Udah lama mah udah lapuk romannya. Apa lapuk? Udah kuplek gitu apa sih? Udah buluk Islamnya, udah kelamaan. Ya. Di Ceger mah dulu ada yang sembahyang juga, loh, Ustaz gue pun dapat ijazah sembahyang. Semua sembahyang gue dari kecil udah sembahyang gue mah. Dia baru itu sembahyang baru kemarin. Pokoknya Ustaz good bad Islam baru. Itulah Islam tradisi itu. Orang Muslim itu sebetulnya makin hari makin meningkat. Itu apa sebabnya? La yahtarimul ilm, tidak menghormati ilmu. Ya. Termasuk tempat ilmu itu mesti tinggi atapnya. Tempatnya tinggi itu juga salah satu bentuk penghormatan kepada ilmu. Dan tingginya ini semeter, begitu saya cari dalilnya, rupanya mimbar Nabi tingginya semeter. Semeter dari situ tuh sampai tempat dudukinnya semeter. Gitu. Oh, mimbar Nabi semeter. Ini persis semua ukurannya mengikuti mimbar Nabi yang dibikin oleh Nabi dari pelapa korma. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nuran sati'a wa qalban khashi'a wa badanan sabira wa shifaan min kulli da'. Allahumma kun lana wa la takun 'alaina ya Allah. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعل المتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.